jalankan untuk ibadah sekolah minggu, meskipun tanggal 31 minggu depan kita tetap ada ibadah. Jadi buat adik-adik yang tidak berlibur, mungkin tidak keluar kota, tidak keluar negeri untuk liburan, ya kita tetap ada ibadah SM1 di tempat ini ya, tetap seperti biasa, jamnya tidak ada yang berubah. Dan juga di hari Natal tanggal 25 besok dan juga tanggal 1 kan ada ibadah ekstra, jadi ada ibadah Natal tanggal 25 pagi dan juga tanggal 1 Januari pagi hari Senin. Buat adik-adik yang juga ikut orang tua untuk beribadah, juga ada kebaktian sekolah minggu ya, jadi ada kebaktian sekolah minggu di tempat ini yang melayani dari guru-guru yang lain, bukan dari guru SM1 yang seperti biasa. Tapi adik-adik kalau datang, ikut datang tanggal 25 dan tanggal 1, adik-adik bisa juga ikut kebaktian anak atau kebaktian sekolah minggu di tempat ini ya, puji Tuhan.